Jazz Jam. Yare. Oke bro, kita lanjut lagi men. Dragon Mania Legends-nya. Oke, di episode sebelumnya kan gue udah nanya nih, naga kuno tuh apaan? Di sini banyak yang jawab naga itu naga kuno ya. Naga K maksud gue yang kata itu yang sebelumnya nih. K itu kuno ternyata. Dan di sini dari si Aqua Blue dia ngasih semua tingkatannya nih. Dari B biasa, terus TB tidak biasa, L biru langka, E epic, L ungu legendaris, D dewa, K kuno. Oke, ini jadi ini apakah tingkat dewa lebih apa namanya? Tingkat kuno lebih tinggi dari dewa kah? Dia naruhnya kuno paling bawah sih. Oke, di sini gua baru naik level 20. Jadi di sini kebuka sigil lah. Oke, claim. Oke. Jadi gue bisa naruh sigil juga. Talo. Buka CS mana ya? Oh ini kah? Biasa nge-lag gitu loh. Tapi CS nggak mau muncul. Oke. Pakai sigil dulu. Penerimaan apa nih? Efek positif pada naga ini. Hah? Sigil penerimaan HP kah? Oke. Semua efek positif yang dirapalkan oleh naga ini. Pemberani. Naga mengorbankan 15% dari HP-nya untuk meningkatkan kerusakan langsungnya sebanyak 79%. Lebih lemah, oke. Pemberani kali ya. Aduh, 15%. Bahaya banget. Efek ini aja kali. Sigil tangan biasa, oke. Terus ganti mana sih? Ganti naganya. Oh, ini dia udah auto keganti gitu ya. Pakai cermin. Sama pakai pemberani kah? Kuil lah pemberani. Bodo amat. L B L. Ganti naga gimana, bro? Oh, bisa klik aja. Udah, pakai semualah yang ada ya, udah pakai dah. Oke. Terus juga di sini ada yang ngasih tips ya. Taruh. Buka satu peti sigil. Pakai 6 sigil. Oke, bro, kita lanjut lagi. Sorry tadi iklan, coy. Yare. Oke, dari Fluor Production, dia kasih tips main ajang kuno. Dapetin tiket kuno sebanyak-banyaknya di bawah tanah. Oke, bawah tanah tuh di sini. Ini kah bawah tanah kah? Nah, bawah tanah. Terus kumpulin semua tugas door untuk bisa kebuka aksi tambahan yang hadiahnya bisa sampai 600 door. Ini gua enggak tahu nih, maksudnya apa nih? Aksi tambahan tuh apaan? Coba. Sebentar. Di sini kah? Aksi tambahan. Perawanan spesial. Hadiah tongkat sejarah. Korsak rising, lohan rising. Hah? Oh, ini aksi tambahan. Oke. Kalau gua kelarin misi yang di atas ini kebuka aksi tambahan. Oh, gitu. Oke. Baru tahu gua. Terus 3, awal-awal jangan terlalu terikat sama bingo dan double trouble karena cuma borsin drop banyak. Nah, terus dropnya buat apa anda? Oke. 4, lebih baik saat buka peti kuno buka satu-satu, jangan langsung 10. Oke, siap. 5, untuk selesaiin double trouble secara normal itu udah nggak mungkin lagi ya, jadi nggak bakal dapet dong naganya yang di situ. Oke. Harus colok gems ya, kalau enggak bakalan dapet. Oke. Terus yang ke-6, fokus jatuhin dadu di step putih. Hah, step putih? Bentar. Step putih? Emang ada ya? Step putih mana sih? Ini kah step putih?
Ini kah? Step putih dan hijau. Dan sampai kuncinya keambil di checkpoint. Checkpoint teh. Hah? Checkpoint mana sih? Hijau. Kotak. Oh, checkpoint ini. Checkpoint teh yang hijau, tapi kata dia fokus jatuhin dadu di step putih dan hijau. Ini hijau nih checkpoint, kocak. Kocak gaming. Hah, gua enggak tahu, enggak tahu. Jangan sampai kuncinya keambil di checkpoint, selesain dulu. Fokus jatuhin dadu di step putih dan hijau kah? Ini gua rada enggak ngerti nih. Ini kah step putih dan hijau? Hijaunya aja checkpoint. Ah, enggak tahu lah. Coba komen yang lebih detail lagi. Jelasin ininya yang ini nih. Oke, double trouble. Gue jangan terikat sama ini. Oke. Fokus jatuhin ke putih dan hijau. Oke. Udah langsung gas terus aja ya. Aduh. Kunci gue keambil ke checkpoint. Oh, gini maksudnya. Konferensi kunci. Oh, kena ambil kunci gue, bro. Keganti sama door. Oke. Yare-yare. Bingung gue kok kereset lagi ya. Kampret. Ya udahlah, bodo amat, tidak peduli juga. Kata dia jangan terlalu fokus itu. Jatuhin ke hijau. Hijau gak ada lagi. Udah kuning lah. Sama putih ya. Oke, putih tuh depan tuh. Siap bang jago. Claim. Nih ke pink dulu, sabar, kita harus ke putih. Kita harus ke putih. Katanya 5. Ah, tuh. Putih tuh. Nah, putih milih kunci nih. Kuncinya mau apa? Nge-pink lah. Hoho. Oke, terima kasih tipsnya. Oke, gitu mainnya ya. Oke, mengerti, cuma gila aja sampai 500, bro. Kalau oke, no. Naga kuno kampret sih. Ngumpulin baik banget 500 loh. Kalau di Dawn City mah 100 naga tingkat apa ya? 100 anjay kalau mau summon dia. Capek lah. Gile. Oke. Bawa tanah ya, kita coba bawa tanah. Gue cuma beberapa kali doang sih. Oh ya, terlalu. Gue di sini breeding ini ya. Ini ada breeding event. Bagaimana caranya kan? Ini naga bounty hunter nih. Tumbuhan api angin metal. Nah ini gue udah nih. Udah gue ini iklan mulu capek. Terlalu ini gue ini dulu cabutin dulu. Oh, naga epic. Naga agen, oke, naga agen. Agen rahasia. Cibok apa nih, cibok? Ya, cuma tidak biasa padahal keren loh. Letakkan. Oke, gua fit dulu ini si cibok ya. Keren deh soalnya gua berusaha dapetin dia tuh. Baru dapet nih. Walaupun tidak biasa, itu keren dah dia. Yare. Yes. Siapa sih namanya? Keren. Oh, benar naga cyborg. Nih, mau ngasih nama enggak? Yang mau ngasih nama naga cyborg silakan ya. Nih, cyborg nih. Oh ya, dan juga di episode sebelumnya si Santanya belum ini ya. Namanya belum ke-save. Lupa gua, sorry. Ini sampai 10 aja dulu. Ya 10 dulu, gampang lah. Gue fitnya buat ini soalnya. Nah ini masih namanya si Gary nih, aduh Gary. Itu yang mau ngasih nama saya boknya silakan ya, komennya di bawah tuh. Nih Santa nih, hey Om Santa. Santa. Gue kemarin mencet silang bukan oke. Kan gay black.
Yos, kita lihat dapat legendary apa kagak. Please, dapat apa? Gila bro, dapat legendary. Gih, legendary pertama gua. Hebat. Nih, gua coba breeding ulang ya. Ini apa naganya? Nah, naga berbisa sama naga lebah ya. Berbisa dan naga lebah. Nah, gila. Bounty Hunter naga legendari tuh, telur yang tadi tuh. Naga legendari pertama gua berhasil. GG, GG. Nah, naga Bounty Hunter. Yang masih nama Bounty Hunter ya silakan. Gile bro, bro. Nice, 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 nice. Oke. Okay. Oh ya, yeah. Gua adventure dulu lah. Nah, gampang lah bawa tanah lah. Ngelawan bos dulu gua soalnya. Oke, okay, gua udah ada sigilnya, oke. Okay. Bran, oke, okay. Lawan si Bran kah? Arya, Arthos sudah lama dibuang. Sangat suci hingga aku mempertaruhkan nagaku untuk menyelesaikannya. Ya Allah, easy banget ini mah. Satu hit, satu kill. One hit. One hit. Oke, ini juga one hit. Easy banget naga lu, Bran. Bukan bos sama sekali. Easy. Kita silang dah. Dah, botana dah, botana. Melokit gua botana gimana? Mulai. Oke. Kalau nggak salah ini botana makin lama makin kuat gitu lawannya. Aduh. Udahlah. Kalian gua mau coba-coba naga ini. Oh. Huh. Oh, serangannya begitu. Asap-asap. Cahaya. Coba. Hikari. Wah, gila. Cahaya hebat. Balon-balon coba ayo keluarkan. Petirmu. Bledek petir. Duar. Gila. Oke. Oh, ini apa nih? Pojok kanan atas. Tinggalkan pertempuran. Tinggalkan dan lanjutkan nanti. Oh, bisa digituin ternyata, bro. Baru tahu gua. Toko bawah tanah. Oh, dia jual naga juga. Oke. Bawah tanah begitu kah? Oke, nice.